Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semua student? Sehat? Alhamdulillah. Masih ingat nggak kalau kita mau belajar itu biasanya kita pakai oh la la la? Jawabannya apa? Oh Lily. Lily, have a seat by Lily. Please be quiet. Listen to Miss SK and you will know. Masih ingat ya? Oh very nice. Nah, hari ini Miss SK mau menyapa kalian dan menginformasikan beberapa hal. So first, yang pertama, ini hari Senin dan kita sudah mulai LDN lagi, sudah mulai belajar bersama lagi. Untuk yang hari ini, pelajarannya kita mulai dengan religion dan English. Tahu kan kalau religion sama English biasanya siapa? Kalau English mesti Miss SK. Nah, kalau yang religion nanti ganti, bukan Miss SK. Beda. Nanti ada Mr. Hasan. Nah, terus untuk dalam seminggu ini jadwalnya tuh kan beda-beda nih. Tapi Miss SK kemarin sudah share sesuai dengan yang ada di weekly info. Jadi nanti kalian jangan lupa disiapkan satu bukunya, buku LDL-nya. Dua, pensilnya. Diomotin dulu tuh, ditajamkan biar makin kalau nulis biar makin rapi. Terus eraser-nya juga. Book udah, pensil udah, eraser udah. Sama crayons, mungkin nanti ada untuk mewarnai juga. Nah, berikutnya, kalau kalian mendapatkan tugas, jangan lupa tuh cepet-cepet dikerjakan. Kenapa? Karena hari besoknya tuh ganti tugasnya, pelajarannya ganti lagi. Jadi nanti, umpamanya nih hari Senin, English sama religion, tugasnya dikerjakan dulu. Tugasnya apa? Umpamanya tugasnya mengerjakan game, ya, main game. Terus kalian kerjakan dulu itu yang hari Senin. Nah, waktu mengerjakannya itu dari jam 8 pagi atau jam 7 pagi kalau misalnya kalian sudah siap share. Jam 7 pagi hari Senin nanti diselesaikan di hari berikutnya. Di hari berikutnya jam 8. Jadi dari jam pagi itu dari Senin sampai Selasa jam 8. Berikutnya kita mengerjakan yang hari Selasanya, mengerjakan pelajaran yang untuk hari Selasa. Jadi biar enggak numpuk-numpuk. Gitu ya. Nah, terus kenapa sih Miss kok kayak gitu? Biar Miss Eska sama Miss Yulan tahu nih, kalian kalau mau mengerjakan berarti kalian masuk sekolah. Tapi kalau enggak ngerjakan, ya gimana ya? Kayaknya itu nanti jadi presensi kalian, berarti oh, Mas ini enggak masuk sekolah nih karena enggak mengerjakan tugas, kayak gitu. Jadi, gitu ya. Nanti disiapkan terus diingat-ingat waktunya. Dan juga usahakan selalu on time untuk waktu mengerjakannya. Itu aja. Terus yang terakhir, kita belajarnya saat ini pakai Google Classroom. Ya, pakai Google Classroom dulu. Semuanya sudah join ke kelasnya masing-masing? Join ke kelas berdasarkan pelajarannya? Join ke English, join ke Math Camp, join ke Science, join ke kelas apa namanya? Fikih. Sudah semua ya? Sudah ya? Nah, ini nanti kalau mau pelajaran apa, disesuaikan harinya kalian masuk ke kelas itu. Hari Senin. Oh, pelajarannya English. Nanti aku masuk ke kelas English. Diklik. Nanti dicek lagi pelajarannya apa. Terus masuk ke kelasnya, dilihat tugasnya, dikerjakan tugasnya. Sudah siap salih-salihan? Udah ya? Okay, that's all from Miss SK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.